sebelum acara ritual Rokat Pandawa kami laksanakan, saatnya kita berdendang ria bersama. Gembiar bersama Bandung Hiburan Wayang Topeng Spektakuler Rukun Brawas Sembunjir. Selubung dalam kehidupan, pilar ikatan melekat kuat dalam jiwa, hingga kami tak mampu untuk menyematkan bayangan saudara dalam setiap detik. Karena hanya bayangan saudara yang dapat kami temukan, dan hanya rasa sepidang yang dapat kami jumpai. Namun di situ pasti ada jalan di mana kami merubah mimpi untuk menjadi kenyataan. Akhirnya dari relung hati kami yang paling dalam, di awal perjumpaan tiada untayan kata yang patut kami ucapkan selain dengan ucapan selamat berjumpa kembali, khususnya bagi pengindra yang budiman. Ayah dalam kegelutan warna di saat malam mempekah mungkin mengibarkan sayapnya. Kini malam telah membuka tabir memperkenankan kita untuk menoi cita bersama Panji. Kebesaran kami yang tetap kami pertahankan hingga titik darah penghabisan. Itulah Wayang Topeng versi Subekar Rukun Brawas. Rukun Brawas kesenian wayang topeng yang tauladan, yang hingga sampai saat ini terus bias berkijar di kawasan Ubi Nusantara. Biarlah gunung menggelegar, biarkanlah air laut belah menjadi dua untuk memupuskan cita-cita kami. Namun semuanya itu kami yakin dan percaya tak akan bisa untuk mengubah langkah-langkah kami. Kami terus melangkah ke depan untuk menghapus kata usang, untuk meraih prestasi yang lebih mapan. Namun kami yakin dan percaya sampai saat ini Rukun Brawas masih dipercaya sebagai komandan wayang topeng di bumi Sumekar di bawah pimpinan bapak pimpin yang cukup bijaksana, beliau yang mulia Bapak Muhammad Merto Sumatera Abdi Wijaya. Pengorbanan yang menggembu untuk mencapai agan setinggi langit, semuanya tak akan sia-sia karena semuanya memberi bukti nyata. Walau kami tampil sederhana namun hebat adanya, karena apa yang kami sajikan bukan satu ilusi. Itu semua karena Rukun Brawas diprakarsai oleh Bapak Wakil Pimpinan, beliau yang terhormat Bapak Muhammad Suki. Indahnya keberagaman dan pentingnya persatuan, karena kita hidup di negara kesatuan tercinta NKRI yang kami bangga-banggakan. Berjajar pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke, Madura termasuk di dalamnya. Kami lahir di ujung timur Pulau Madura, walau ujung timur namun dikenal di kawasan penjuru dunia, karena dunia pun mengakui
sejarah pun menyatakan bahwa Desa Kalbi banyak melahirkan seni budaya tradisional hingga dikenal oleh para wisatawan domestik baik wisatawan mancanegara. Di sanalah kami lahir, bangkit, merdeka dan meraih prestasi hingga sampai saat ini. Kami melangkah dari Desa Kalbi, Desa Selopek, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Otonomi Sumenep, Madura, melangkah ke satu desa, desa yang penuh kedamaian, desa yang penuh keindahan, di bawah kepemimpinan seorang kepala desa yang sangat bijaksana, yang terhormat Bapak Haji Faisal. Tentunya kami datang di Desa Paneken, Kecamatan Gapura. Tentunya dalam rangka ritual Rokat Pandawa. Segala peninggalan para nenek moyang tentunya mempunyai makna dan mempunyai arti yang wajib kita lestarikan dan wajib kita laksanakan, utamanya ritual Rokat Pandawa. Seperti halnya pada malam hari ini, tentunya kami datang memenuhi undangan Sepul Haja yang terhormat Bapak Haji Musamil dan Ibu Surahma sekeluarga. Rasanya tiada untayan kata yang pantas kami ucapkan kepada ananda bertiga, di antaranya saudara Atro dan Ibu Yusma dan juga Mbak Rusmania, yang akan dilaksanakan acara ritual Rokat Pandawanya pada malam hari ini. Maka kami mengucapkan semoga selamanya secara sukses sesuai harapan. Sunyi mencegah, seakan-akan sisi alam membisu seribu bahasa. Namun di tempat ini terdengar suara kami menggelegar di atas gempar dunia, seakan-akan menggetarkan bumi Paneken, Kecamatan Gapura. Namun semuanya bukan getaran yang akan membahayakan bagi kita semua, karena rekun perawas hadir dari Jabar dengan sound system profesional. Abadi Profesional Audio Sound System. Dalam kesenjangan malam, dalam kegelapan yang menyelimuti alam, namun bintang-bintang bertaburan di angkasa sehingga menjadi keindahan dan panorama di malam ini. Terpancar pula serotan-serotan kamera amin, warna-warni bagaikan sang pelangi di langit giga. Tentunya pelangi serotan tersebut bagaikan setajam musim matalang akan mengabadikan acara ini, karena saat ini diliput langsung oleh video setting Pandawa. Akhirnya dari pelataran Desa Paneken, Kecamatan Gapura, rukun perawas berbisik manja mengajak pengintrah yang budiman untuk menyaksikan sajian kami yang perdana. Yuk kita simak, yuk kita saksikan sajian perdana kami. Extra. Dalam
cerita sebelum kami laksanakan suatu acara Sastria Duta Dewa yang mendapat amanah turun ke Mayapada. Apakah itu tiada lain Sastria Duta Dewa Klono Tonjung Seto. Akhirnya dari panggung pentas kami, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Inilah sebagai salam pembukaan. Dan kinojir buruh kaning rawe ing jonggring saloko sang yang siyo poco pios ing ranan projo jonggring saloko tiring nocut loh kalap aras hursi uran lintang lansar gigi namun kersani pun jawa to saking dilui ono siptu sak diri kalap netesnya pun saking papat ing ranan nato gaib ambun terdati sariro sariro dati kanggang salwis ingkang papak kanton sandukil ing ranan jawang bayi inggih peniko kang sinambat sang weku telono tunjuk seto Klono Tonjung Seto atapi mengantiko sang yang pramesti guru dia kon tumurun dia kon tumindak ning mercoboto pan margane mercoboto katibanan wawaya agung ing mangki sampun atapi mengantiko lajeng angrasok setoyo bangangi abu sodo akau selana kakali agak gelang agak kalong atau topong lempung kali ya aja mamas kenjono kilap tropon kang ati angrasok gunang curigelan genewis tetak saking jute getek kinukir garuda mengkur ing mungking adik sabun tatus gagak perguso angatik ing jerokuri nikolo angatik ing jerokuri sang kalonu kak sokanipun pati tumurun agar intrukur sekalon orang agit tepang sarwa kumoyo liam sabda disang yang pramis tiguru aneh boleh awak mame panbar kini mercoba tau katibanan waya menusuk katibanan lalar dikolo atap yang mengetiko sangkalonu kasukannya pun mati itu merup di goro anggetepan sarwaku moyo sang krono padito meron mati angulari jatang papat ha 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 ha
aja foto kok katon kene Gusti. Kalau orang temen gendeng mercepoto aku lati mercepoto katun aku lati para penung sepatun ando dewa petara aku ane dongeng pangalak sembo satu jaka sesepet ya ona bebulengan epo kalian ngetepak kodanan leka boka papi. Sabari sang yang prabis tidur ani bali awak mamepan warga mercepat tok katibanan wayahe aku namun akitan amang ki opo Gusti aduh Gusti de sateje kagalero anyo ona sapora ipon mata oning kakasokan kasokan tak etanget saya tanah kaule saking abu empon bagian pangeran loku ekor se maheran kaule tak ngerti de dengan tak arti kapitaro kapereci kaule ke kota are salasa pun galero kaule paeng aki sepat lopat ape sande alon-alon asal kelakon alon-alon asal kelakon besiade sang yang pramesti guru sang yang pramesti guru lere pokok selamat najen lere pokok depan terjewa kapereng setak topak terjewa serta tepat hidup adalah tujuan alam abadi adalah kemauan mau tak mau semuanya akan mengalami kengi alam jagat area seekor jam
alam penuh ujian, tantangan dan rintangan. Utamanya kanggo ngadepi masa-masa saat setiap hari yang kotujak pegak pernyonan kesehatan besar. Ben boleh kotu noro anjuran-anjuran pemerintah. Artena pemerintah etisa setempat yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa, apabila ada perintah harus vaksin, yuk kita dukung vaksinasi nasional. Karena seluruh dunia negara dimapai esat satian dilanda kalaben bedana pandemi COVID-19 tak mare lada teng boleh sehanyar Omikron. Dari area singkok turun dalam dunia beni nyari apa nyakit banyakit silatanya sehari nyantir tibi. Engkau turun dalam dunia ke angku mainnya orang selupa mainnya orang tak sadar seampota atau ke anjuran-anjuran pemerintah kong langkong tak ingat jabut na ecep toben seko besok mun ingat tawakal artena kotu norok parentana cuwi larangana taat dirinya mana. Kalamun daerah dilanda musibah ben sama jemaah itu teguran sebuah jam mungkin reng-oreng lah mulai menjauh dari perintah-perintah dari sekobas di sekobesah kemudian irina corakna kabudan tentram aman buktena ia lah bisa karena di lingkungan edina utamanya di wilayah kecamatan Gapura keadaan baik-baik saja. Tapi sing kok tak bakal putus asa karena debune sing kok bisa Arya Ekoca Sabdo Pandito Ratu. Apa Sabdo Pandito Ratu ajir aku tu tahu apa makna dari kau lelan jauh menonggaling. Ya, kok setia mun tak tanya singkok bingung edina tentram aman edaira dimas ya tak aman engkok lebih fokus menggila jim perayangan sagung wanaspati jira singkok cak makhluk gaib bisa padang bisa sabar. Tapi setiap singkok bakal padang jim perayangan mana kuya kantor iya pun edina engkok bunda parlo. Wonten ana apa Gusti? Gusti. Awak mabe ngaturaken bakti. Gusti ane bali raga menir. Sekedap awak kula wirai. Sekedap awak kula susah Gusti. Cimprayangan matur sekelangkong mboten ngadep di kesengko. Ojak nawakna bunga sekelangkong tak kerjet be apa sebab. Gusti bila pun awak babe obat tersesapan margane gurung kasokane pun Gusti. Oh tak tahu ke apa maksud desengkok jira cerdik andik na manusia bode cak ojaam salinun dulu mana ain isa kera bisa ecece keng mon pangerana kartek ke manusia tak bisa ecece tapi mon isare bisa kia ejece karena umpama aki orang maca orang ngaji benekun ngaji si muda tolesa kau tu tahu ka aksara seta atoles karena mon kun tahu baca si muda tolesa ejero nak kena pika lah bisa tapi mon tak tahu maca kaksara si pak atoles ajeria bunda cak ojaan bosang elkena bosang eterakna Gusti abdina korang paham kenapa kasokan najunan. Wina penter kek tak ngerti kebaya apa jadi tandena korang ngestete
saya gojak penter ben ngestete ben ngerte penter maca toles tau ngaji rasa jeria saya gojak aksara tade horope rasa jeria cek perak pak maca rapat maca muntak tau maca rasa na orang jeria bunyi cak ocaan nihil pada arteda setia singkok minta tolong dek abu ini edina tentram aman singkok esoro baiga karena setia punya bentuk ya area penyakit teguran dari singkok besar ajira terdana manusia lo mulai menjauh dari parit tanah kok baiga ah kok tetep bel iman nah kong langgong norok anjuran-anjuran pemerintah mun terus selamat dari odi kantos ke alam di budida edina tentram edara dima kerana Gusti mana bika dinto masyarakat bika dinto taat ke pemerintah yang sego besar norok anjuran-anjuran pemerintah norok perintah-perintah dari Pak Kalebun atas perintah dari kabupaten dari provinsi sampai dek ke pusat dari kak dinto daerah seta aman tadak lain daerah parang keling sego besar ini serang Prabu Dewata Sungguh desa yang bama aki manabi pancera ampun tak tepak bendiga nasalku manabi pimpinan ampun rosak masyarakat te tambes musak oh iya mun berina entare paenga orang mun jatan dana tetia orang setepak atau ocak mun ebelei atau tapi mun jatan dana orang sebekal calangka mun ebelei orang semalai eka musuh sanggup apa anjak apa Gusti odi tujuan mati adalah kemauan pas saya rasa tak mau pakku abdina sanggup karena gak dintas sango gak angkui teti salam tak abut dengan alam di budi negak dinto kangkui ngelaksanaki papakon kabukusen kangkui ajawi kelakuan seelarang kalabun pemerintah seelarang sarang seko besa abdina sangkup mak boleh siang malam bekal elaksanaki mak boleh semak jauh bekal entar kelantung pun perajiria ayo lebih cepat lebih baik ojo soe soe belum patore kinyon pamit Gusti. Gojak orang iman area benih aleman mon aleman butuh mon ebedana semarenta wah lemes tapi bila tada semarenta gro ngaceng mararacun jadi nyaman pengecut pengkhianat pengkhianat manusia lakam mate selamat sengkok bakal ngelaksanaki kebukusan bola sengkok kacatet salam sengkok sampai korban bola jiri kacatet benangka pejuang jihad di jalan yang benar kok bakal lecune dek karena gero perang keling kejantan cimprayangan ingkang ginarito sang kalono badi monggem tak kacarita budana cimprayangan saya kacarita sang kalono budi onggem oleh dek surya layar kain dalam kayangan asloka mbak sana kakak
abang salah kak sarki pergi ke terana mak ke terana matoro abang kakak ancam aku pergi tareta anda mak tareta satu boleh kagona agar api tersedung pilereng esto orang akan jauh tak akan nge poro pitunya mula kagona entar lemele meleka enak berdeka jauh kejauh reng akan cacik lemele soki mesket jepah pita bedek juga jasam pung etengga sepote soro bedai sepote soro bedai setak pada guneng etunyang bila pon mati pada poi bila pon pada boy apalan kondol meroam mama sandesi neng edad neng edad segala gombel cimo sembil saya cukkan ibu surama saya sakti ngonceng kaul saya sakti ngonceng rukun prawas keeja kapangaranan kekaran buti kapamekasan saya kebede kakoraga cek tetilan jengra rasa rasa kentur cek lemponan mata terang atengka rasa lebur panci paisol kapang istone mata terang apesa ala bolong cek seneng Yusuf ala bare cukin sato usah huyo wajung rojo kami lalui dengan suka dan cinta langkah-langkah awal telah kami lewati langkah-langkah berikutnya akan kami lalui kami akan melangkah hingga sang fajar menyingsing di ufuk cakrawala maka dari itu sebelum acara ini berakhir atau usai baga pengidra yang budiman kami harap agar tidak meninggalkan tempat karena kami datang untuk Anda. Tentunya maut acara akan kami terus mengalir bagaikan
air mengalir dari bukit hingga ke laut lepas. Apabila air mengalir, menjentuh akar tetumbuhan, tentu akan menjadi kesuburan. Semoga persembahan-persembahan kami akan menjadi kebahagiaan pula kepada pengindra yang budiman, khususnya kepada keluarga besar Bapak Haji Musafel dan Ibu Surahmah sekeluarga. Mata acara berikutnya sebelum ritual lewat Pandawa kami laksanakan seperti sejarah tak akan ada tanpa adanya kejadian. Kisah pun tak akan adanya tanpa adanya naskah. Begitu pula cerita tak akan tercipta tanpa seorang sutradara. Sebelum ritual lewat Pandawa kami laksanakan, tentunya sutradara kami telah mempersiapkan cerita yang akan dipentaskan pada malam ini bersama sutradara Rukun Perawas Muhammad Soleh Said Wijaya. Wayang merupakan peninggalan para nenek moyang yang patut dan kita pantas untuk melestarikan agar supaya kesenian tradisional peninggalan para nenek moyang takkan punah terjajah oleh kesenian asing. Karena kesenian asing tentunya tidak sesuai dengan tata adat, khususnya negara Madura, wilayah timur, kebanggaan kita bersama. Wayang termasuk peninggalan para nenek moyang. Dan kalau kita kaji secara teliti, siapakah sang penggagas wayang? Tentunya kita akan mengenal penyebar agama Islam di Pulau Jawa hingga ke Madura yang dikenal dengan sebutan Waliullah Wali Sawbah. Salah satu wali yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Kalijogo. Biasa penggagas wayang, wayang kulit yang pertama. Jadi kalau kita mengingat wayang, wayang bagaikan gambaran dalam kehidupan. Karena pembawa lakon taat atas perintah juru dalang. Karena apabila bertolak belakang, dalam pementasan terjadi berantakan. Namun apabila pembawa lakon taat kepada sang perintah dalang, dalam pementasan akan menjadi kebahagiaan dan sesuai harapan. Tentu pula hingga usai pementasan mendapat sanjungan yang sangat mapan. Semoga tontonan pada malam ini bukan hanya menjadi tontonan belaka, semoga akan menjadi tuntunan bagi kita. Semoga kita bisa mengerti ikhlasnya apa wayang yang sesungguhnya. Itulah harapan dari juru dalang pada malam ini. Namun kami sebagai juru dalang, kami insan awam yang tentunya tak akan lepas dari hilap segala kekeliruan yang tidak disengaja, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kekeliruan, itulah kemampuan kami karena kebodohan kami. Apabila Anda terhibur dan banyak kebenaran, itu semuanya adalah ridha Tuhan yang Maha Esa. Masih tetap bersama juru dalang Rukun Perawas hingga seri 56 bersama di dalang Angling Sakti. Seiring bunyi gamelan yang bergemuruh, sayup-sayup menghanyut sahdu, membalut semua duka dan nestapa menjadi romansa bahagia. Semoga dalam pementasan Galbi akan menjadi kebahagiaan bagi Anda semua aja.
karena tak lepas dari iringan gerawitan rukun perawas di bawah pimpinan Muhammad Atromo Hosnan Wijaya. Akhirnya dari panggung pentas kami, rukun perawas akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Satunya di bepon ajunan sang resi Baital Kinur sesempet. Apa boleh bekda rekayasa istaki satunya di bepon ajunan resi esat satya sengkok sengaja makompol bekda nape boleh tiga anak Prabu karena boleh geneng kocak guru natika takok tika lupa deka asal-asallah manusia karena sampai teti-tete sesepak montero teti orang setepak Prabu Dewata Sukma. Maresih artinya tetap tak lupa dek tete sempat yang terana bapak bebu guru rato karena manusia juga ecepta dari bareng sempat juga manusia odi sampai dek ke akhir lebet alam seempat guru. Bagus mula mela nama kompol tiga nape boleh rekoyoso takok lupa karena takok yang bapak agi aing nyep-nyep kadun natales pada jagana sanonto bule bekal atanya dek ketika enale ketika ngobesani enak gere parang keling ketinape masyarakat ha menabi masyarakat seneng karena beten kau lebih bijaksana anak rato tiga gene kosek kocak salah tengka. Orang si bijaksana benih kau ngaku. Mun orang kau ngaku gini kau orang seangko, orang sebengko. Bijaksana benih cakna abu ngetibi, bijaksana ane kau cakna orang. Aku mantong dari kelakuan. Kadang orang ini kau ngocak bijaksana, tapi kelakuan tak bener, diktator. Hahaha, iki sapora mana bikalero guru, sapora. Maaf saya bu sepuyo na sapora. Karena mung beten kau leh juga, boleh saya tanya lagi yo. Oh tak nape anak bagus. Bu leres sasarian panika boleh kakak. Bukso panika boleh alek. Okay. Sarian aniko, ekening kocak si pertama. Tapi sebelum boleh pertama, aniko boleh asal. Ingat aksara semancing alif sebelum na alif bede bareng ngabun bede nyamana keng sanonto tiga bene bektona ibu lehi nyamana kakak nasarian geneko karena yang pamaki orang kan ngakan mun epanya kalian talebet banyak geluk
aneh kot bisa tiba-tiba bojona kia. Ya umpama aki reng abangona cekla cumeker gedung ben eseda pandemena desar rapamapan. Eki tak wana pati kela tanya aku lakuna. Namung saya tanya aki esat mungkin panjenengan buat ngeresa ngagungi ketep si anyama Bathara Rasa. Oh bodoh. Karena bila bodohnya mana mesti bodoh bareng. Bila bodoh bareng bodohnya mana? Keng bodoh, bodohnya mata itengale bareng. Ah. Tenaus, bodohnya mana? Bodoh bareng keng tak padem. Oh, pun apa Kak Dinto? Pun apa Kak Dinto? Oh, kita kapan tertawa? Sebenarnya manusia itu terlibat atas aneka budaya nyaman akapi dari bobo enam bobo pak tepak nopo bobo enam bobo gitu. Katasan sakone oge betes toot terus atas opu. Yang bode, eka parlo. Kelain gini ko, tak kening kawarlo. Monta andi bareng seta de, sebodohnya mana tapi tak ngale. Oh, pun apa Kak Dito? Guru. Nyabo. Mek bode nangale ka nyabo, tak ada nangale kan eka parlo. Karena monta de gini ko, manusia tak kening kawarlo. Kecantikan seorang wanita tak akan dinikmati oleh sang suami tercinta. Begitu juga kegendengan ketampanan sang suami tak akan dinikmati oleh sang istri tercinta apabila tidak bernyawa. Oh eki eki. Namun abdina panika teronga andi eke Bathara Rasa parengaki karena Kak Dinto ese-ese namal amalan. Mal amalan murah rezeki. Nyari jodoh, jodoh nalako, jodoh nalake bini, nyona bareng aki. Enak, ketap aneko asli ilmu. Ilmu aneko, saketek pada argena, sajuta pada juwela, tetimun tak oleh ridakna, cek penta, cek paksa. Mun tak iridai, cek paksa, mun terus selamat. Tahu saja wajah saja, ibu kira kun kera, tak ibu kira kun kera, tak ibu kira kun bangun bangun. Subuh, bukan ada caca sepak bareng pak empat, bareng seempat nengya bareng antara nafsu, nafsu jeria kau tu ikaparlo, tapi apa tepak kedengarnya, manusia, mon lopot kedengarnya di dalam nafsu sebudaya bukna, jira solomnya mana, tepelik ya aku yenda. Bekna oleh arapas oleh ngamal lagi tapi benih ikhlasa sengko bekna bekal calaka kalau ben kalakuan netip regoyoso bekna setia nyopreno cune keparang keling matik penipokan nyamar caa nyamar regoyoso bekna anyabang rengkomande. Pada macara buat saya bisa arpas pole kitab Bathara Rasa jeria. Karena mon ika andi orang saya tak bisa merangin nafsuna saya betul nanti bi jeria. Jeria bekal api bidegi penjahat di alam dunia hari. Guru, saya enggak negati gak dinto atina. Beding alaksan aki satu je bapak kon epon ajunan. Iya,
kok jemaah nyanguana paduka terselamat terpecir buat boleh sengko andik posaka kakebi di andik tapi cek kakebi perempuan barang bagus tak bakal kau mencoba tapi mau nikabai perempuan sampai abang na sombong area bakal calaka kalabun di andik na titik ya tarima rekoyoso matorengki sedaja paparing bekal etareba sedaja papakon bekal elaksan aki iya meledah ha koro roso dalam satu kisah lahirnya putri Argo Didi ketika dito dalam setong cerita si pedi ijen ceriki itu saat melemakin segelas pandang apun kau laten malah remuk pan pon apan ketetian tetia parenget malah remuk keteng kalako akati dewa tasukmo tak sampai contoh ke angku itero dalam salerana bunga tadak medan Prabu Dewa Tasukmo siampun arampas secara tak sopan dari guru Evon ang lebeti hutang belang cara setong okar nenge kitab Badara Resi beda amalan egak ria utama dewong agesa utama manusia odi bilio kawan perkawis kau tahu kasaloka sempak pengajaran saya beri mola tapi kok nyari apa boleh tak bakal putus asa ya ibu kak akal bersengko Arya Ma'aji sambar petir halilintar uduh Arya Aji nak elap ya yang bodoh saya karekong kotu apa asa petong are petong malam aduh hari ya saya bro cek saya gak seorang apa asa petong are kok kan sanggup mun petong are petong malam kan bodoh ngocak husapa tak wadah teka apa asa tahun ijak malam mah alakoh siang
tapi jadi kewajiban. Aria aji halilintar kau tua puasa betong hari betong malam. Sertana bukana tak oleh asal dari perang si anyambu. Waduh malarat. Tapi malarat bekal elaksana aki. Coba engkau ngamalaki ya. Aji petir sabar halilintar. Yuu sabar halilintar. Apa ajian ria mak boleh orang seta ancor ayo. Saya kajuan lancor kakepi. Kayak maaf kau lebih neto kang seher bagi unjuk rasa. Ajian sabar halilintar. Ya senggok kata bekal boleh karena senggok setiap bekal. Ngotar akhirat orang sebenarnya buat makombola satu je para mahapati neng ibarang keling.